Ya, Salam Baitullah, Suatu Kerinduan. Tidak keterlaluan untuk saya katakan ia merupakan antara rancangan pilihan nombor satu sewaktu musim haji dalam negara kita ini untuk kita melihat dan juga memberikan pencerahan tentang apakah yang berlaku sewaktu musim haji dan juga kalau kebiasaannya pelaporan tentang ibadah mengenakan haji dan sebagainya. Apa yang penting, Salam Baitullah, pada ketika ini kita menjalani norma baru. Ia merupakan satu lagi pembaharuan yang dilaksanakan oleh tim yang bukan calang-calang, diterajui oleh penerbit yang hebat-hebat dan juga diterajui oleh peneraju program yang juga hebat-hebat. Bersama dengan saya untuk bercakap tentang Salam Baitullah Suatu Kerinduan, Ustaz Don Daniel Don BAJ juga merupakan peneraju dan juga pengacara utama bagi Salam Baitullah. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tengok malamnya, sekarang kita tengok pagi. Lain sikit suasana dia. Bolehlah, bolehlah. Dan juga bersama dengan penerbitnya, inilah antara teraju utama yang mengerjakan dan juga menyempurnakan Salam Baitullah, saudara Syafiq Adri Fitri Jamin, penerbit Salam Baitullah. Ya, saya. Terima kasih Syafiq. Terima kasih juga sudi jumpa kami. Betul. Okay, Syafiq juga penerbitnya adalah Nawar Aida Haris dan juga Rafiza Abdul Razak, juga meneraju Salam Baitullah. Selain daripada Ustaz Don Daniel juga adalah bersama dengan kita adalah Heliza Helmi dan juga Ustaz Fakrul. Ya, betul. Salam Baitullah. Jadi ini kita nak kongsikan sebenarnya tentang Salam Baitullah. Berbaki lagi beberapa rancangan. Kalau kita lihat setiap hari penonton-penonton setia disajikan dengan pelbagai pengisian menarik dalam Salam Baitullah. Dikabarkan jutaan tuntunan setiap hari. Jadi untuk berbaki lagi beberapa episod ini, apa yang akan dilakukan, Syafiq? Okey, assalamualaikum, terima kasih. Sebab Malaysia sebab bagi kita ni kan. Lain pula. Lain pula dia punya selalu di belakang tabir. Selalunya di belakang tabir, tapi alhamdulillah setakat ini tontonan kita mencecah jutaan. Alhamdulillah, cuma kita tak boleh nak cakap berapa, tapi alhamdulillah sambutan yang sangat mengejutkan dan sambutan yang sangat memberangsangkan. Jadi berbaki 3 episod lagi. Malam ni kita ada petang ni start pada pukul 4:30 kita sajikan anda dengan pengalaman Ustaz Don dan Ustaz Fakrul Radi, yang mana sebelum ni kita selalu dengar dia orang bertanyakan soalan dekat orang, tapi kali ini di FB Live mereka akan bercerita tentang pengalaman dia orang sendiri di sana. Kan Ustaz Don? Betul dan kita akan start daripada 4:30 sampai pukul 5 bersama dengan Heliza dan Hazwani. Kalau dalam televisyen depa jadi kita punya jemputan, kali ini kita pula jadi jemputan depa di media sosial. Tukar position pula. Iya, so 4:30 sampai pukul 5. Kemudian kita sambung pukul 6. Yang ini baru dia punya rentak dia akan jadi rancak. Sebab apa? Sebab ketika itu adalah waktu doa mustajab di negara kita. Kita ada dua peluang doa mustajab di negara kita. Kalau kita ikut secara asas, hari Arafah yang paling penting antaranya berdoa. Doanya lepas sembahyang asar sampai maghrib. Jadi kita di sini berpeluang daripada pukul 6 sampai pukul 7 dalam Salam Baitullah. Malam nanti pukul 9 sampai 11 pula, waktu Arafah di Mekah. So maknanya hari ini daripada pukul 4:30 sampai pukul 11 malam kita akan banyak berdoa sahaja insya-Allah dalam rancangan takbir kita raya nanti. Serta takbir raya insya-Allah. Okey, insya-Allah, insya-Allah itu kita akan nantikan daripada bermula petang atau dan sehingga malam nanti. Tetapi nak bercerita tentang daripada awal majlis pelancaran sehinggalah kepada siaran episod pertama sehinggalah kepada semalam dan juga hari ini, dilihatkan kepada banyak cabaran yang dilalui oleh tim Salam Baitullah sendiri. Apa yang boleh Syafiq kongsikan? Okey, bercerita tentang cabaran yang utama kita hadapi sebab tahun ini sekali lagi kita tak boleh hantar kru pergi ke Mekah, pergi ke Tanah Suci. Namun Allah tolong kita, yang mana kali ini kita dapat individu-individu yang mampu membantu kita, kan Ustaz? Macam contoh Ustaz Izzat, dia bagi kita satu, kita video call dengan diorang di sana, kita paparkan tontonan secara live. Apa yang berlaku dekat sana sekarang? Apa SOP yang berlaku dekat sana sekarang? Ramai tak orang kita boleh tengok secara live benda tu. Sebab kita memang tak, kita tak plan. Memang kita Skype dan Ustaz Izzat akan tunjuk ataupun tetamu-tamu kita yang lain tu akan tunjuk apa sebenarnya, apa yang berlaku di Tanah Suci Mekah. Betul. Macam yang saya cakap tadi, pukul 4:30 petang nanti kita akan ada FB Live. Betul. 6 sehingga pukul 7 kita ada episod untuk Hari Wukuf. Betul. Yang mana nanti akan ada pengisian Ustaz Wadi Anwar. Ya, bersama Ustaz Wadi Anwar. Betul. Dan malam pukul 9 malam kita mulakan dengan takbir raya. Iya, itu kita nak ajak semua. Ya, betul. Okay, betul. Mulakan dengan takbir raya dan malam ni kita episod berkenaan dengan Hari Kemenangan. Betul. Yang mana kita ada panel
panel-panel yang berkaliber juga. InsyaAllah. Ustaz Kazim Ilyas. Ustaz Kazim Dato. Dr. Roslan. Dr. Roslan dan Dato. Dan Dato Seri Syed Saleh. Yang merupakan orang lama dalam tabung haji yang menguruskan urusan haji di negara kita. Betul. Dan kita ada segmen interaktif selebriti juga. Yang mana kita nak tengok pengalaman. Nak dengar pengalaman dan nak mengupas apa itu suatu kerinduan dari sudut selebriti juga. Siapa dia? Siapa dia tu? Kita ada Ernie Zakri. Betul. Aina Abdul. Kita ada Hazwani Helmi. Dan kita juga ada Syamil. Okey, itu sebenarnya menambah nilai-nilai komersial kepada rancangan itu sendiri. Betul. Tetapi Ustaz ya, kalau dilihatkan kepada tetamu-tetamu yang datang ataupun panel-panel yang datang, ketika itu saya juga sempat menonton bersama dengan Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, iaitu Dato' Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ini merupakan satu kesempatan yang amat berharga. Kita mendapat pandangan daripada para ulama ataupun mereka yang masak dalam ilmu agama. Authority itu. Jadi dalam perihal ini, bagaimana Ustaz memanfaatkan pengalaman bersama mereka itu untuk menterjemahkan ilmu dan juga fahaman tentang perkara-perkara yang penting, bukan saja tentang musim haji tetapi amalan-amalan kita sebagai umat Islam sendiri, Ustaz. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya sebelum naik atas stage, saya dah bagi tahu dah siap-siap dekat mana. Saya bukan ustaz doan. Saya hanyalah pengacara sahaja. So, saya nak korek daripada orang-orang alim ini perkara-perkara. Dan alhamdulillah, niat kita, bila kita mula dengan niat baik, kita tak berniat untuk nak tunjuk pandai dan sebagainya. Setiap kali kita mula soalan, satu soalan simple saja, kebanyakan mereka semua akan breakdown. Mereka semua akan beritahu, luahkan apa kerinduan mereka, apa mereka rasa, apa yang mereka mahu daripada Tanah Suci Mekah dan Kaabah Baitullahil Haram. Yang ini yang kita mahu. Supaya masyarakat pun tahu bahawa bukan masyarakat awam saja yang rindu, sayang kepada Kaabah. Even orang-orang alim yang berulang alik ini pun, perasaan mereka pun mereka perlu luahkan juga. Mereka cinta Kaabah, mereka sayang Rasulullah. Itu antara benda yang kita nak capture dalam Salam Baitullah. Dan alhamdulillah, kami berjaya dapat benda yang kami nak mutiara itu. InsyaAllah. Syukur. Alhamdulillah. Dalam masa lebih kurang sejam bersiaran itu adalah satu ruang dan juga manfaat yang baik juga. Walaupun tidak berada di sana, tetapi mungkin ilmu itu boleh dimanfaatkan untuk musim haji yang akan datang. Betul. Sebab itu kata Imam Syafi'i, harta ni kita kena jaga dia. Tapi ilmu, dia jaga kita. Harta orang boleh curi, ilmu tak boleh, dia ada di sini. Sebab itu ilmu para ulama' ni dia percurahkan. Dan kami rasa keikhlasan orang-orang yang duduk di pentas bersama dengan kita. Mereka curahkan betul-betul ilmu mereka. Dan kita dengar pun, even penonton yang komen pun, semua orang tersentuh. Dapat. Ya, betul. Menjiwai, orang boleh feel benda tu. Bercerita mengenai menyentuh hati ini juga, kalau kita bercerita tentang mengerjakan ibadat haji ini, kalau dahulu banyak dikaitkan dengan mungkin golongan yang sudah berusia untuk mengerjakan ibadat haji, dan juga Salam Baitullah ini juga, golongan penonton setia ini daripada golongan yang sebegitu. Betul. Tetapi dengan kehadiran penerbit-penerbitnya pun muda-muda. Betul. Ya, Ustaz. Betul. Ya. Ketiga-tiga semua sama, umur yang sama. Sama umur. Jadi dikabarkan dengan kehadiran penonton-penonton generasi baru, generasi muda merupakan antara fokus utama. Betul. Bagi Salam Baitullah juga. Jadi bagaimana Syafiq mengimbangkan antara penonton-penonton setia dan juga penonton-penonton baru yang semakin bertambah, meletakkan jumlah jutaan penonton untuk Salam Baitullah kali ini? Sebenarnya pendekatan kita tahun ini adalah kita kekalkan segmen Al-Bayan, segmen yang mana kita membincangkan topik utama malam tu. Betul. Dan untuk menarik perhatian generasi muda, kita panggil selebriti yang boleh kita jadikan contoh. Betul. Dari pengalaman diorang. Dan alhamdulillah, kita yakin ramai Gen Y sekarang menonton. Kerana kalau kita tengok dari segi penyertaan kuis, keputusan kuis pun ramai daripada golongan muda. Okey. Yeah. Dan sangat pemilihan pun sangat susah. Pemilihan pemenang pun sangat susah. Betul. Bila kita cek balik dengan tim kuis, pemilihan pun sangat susah nak dibuat. Yes. Jadi alhamdulillah, kami rasa macam apa pendekatan yang kita buat tahun ini, betul, alhamdulillah boleh menarik dua-dua kumpulan. Mak ayah tengok dengan anak-anak. Ya. Abang kakak bawa adik-adik tengok sekali. Betul. Ya. Di samping dia orang nak serta kuis, dalam masa yang sama, diorang dapat ilmu. Betul. Dia akan tengok dari awal sampai hujung juga. Okey. Bercerita tentang ilmu yang disebut oleh Syafiq tadi, saya menonton juga, melihatkan kepada, bukan saja bercerita tentang rukun haji itu persa ataupun secara asasnya, tetapi ada satu episod juga bercerita tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyentuh tentang rukun haji dan juga perkara-perkara berkaitan haji. Betul. Jadi, ini merupakan satu segmen yang memberi penilaian yang lebih beranalisis terhadap apa yang diperlukan, iaitu kita berpadukan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah dalam mengerjakan
meningkatkan ibadat itu. Bagaimana Ustaz mendampingi dan juga menyelami topik-topik sebegitu untuk diperdalamkan dan diperjelaskan kepada penonton? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita tengok, semua orang dia dengar kita bercakap. Dia dengar kita bercakap, dia kata, okey, kami tahu ini cerita haji. Tapi boleh tak bagi satu benda yang tak boleh disangsikan lagi? Jadi dari situ kita bawakan ayat-ayat Quran dan memang kita ada satu tajuk khusus tadabur ayat-ayat haji dalam Al-Quran yang diterajui oleh Ustaz Dr. Farid Ravi. Dan ketika itu, even Dr. Farid pun breakdown sebab orang yang biasa pergi sana. And then dia cerita pula pasal Nabi Ibrahim AS. So bila panel menjiwai benda itu, kita semua pun Allahu Akbar, sama-sama turut. Dan hasil daripada siri tersebut, kita dapati berapa ramai orang yang mula memahami bahawa pengorbanan ini maksudnya apa. Secara live kita dapat tu. Dan even Heliza baca komen tu, dan orang semua bagi tahu kata, now we understand kenapa perkara ini berlaku. Kenapa kita perlu berkorban. Apa yang Nabi Ibrahim, sebab tu dalam semalam punya diceritakan tentang tahiyat akhir, bagaimana kita menyebut nama Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wasallam dalam tahiyat kita sebagai panduan untuk kita menyelami perkara itu. Manusia, kata guru-guru kita yang duduk di pentas, manusia ni dia ada satu sifat, dia kena mencontohi. Dia kena mencontohi. Benda itu yang tak ada dalam mana-mana bahagian yang lain, dalam bidang agama yang lain. Mencontohi. Jadi bila nak mencontohi itu, Allah letakkan Nabi Muhammad, Allah letakkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masya-Allah. Juga dengan kehadiran juara qari'ah kebangsaan juga, melafazkan dan juga membacakan ayat suci Al-Quran juga dilihat sebagai satu nilai tambah juga kepada salam ketua. Syafiq, kesudian Afiat Group untuk sama-sama menaja dan juga menjadi antara penaja utama untuk salam ketua pada kali ini, dengan komitmen dan juga sumbangan mereka itu menghasilkan satu rancangan yang dilihat sebagai berkemampuan untuk menarik jutaan penonton. Jadi bagaimana tim produksi bekerjasama dengan tim penajaan Afiat Group untuk merealisasikan impian bagi Salamatullah pada tahun ini? Ya, terima kasih kita ucapkan dengan kita punya penaja utama Afiat Group tu, Olive House. Ya, titisan khasiat anugerah semula jadi. Penting tu, kena sebut. Penting tu, kena sebut. Wah, benda tu kita ingat, kita sangat kita sangat berterima kasih, menghargai diorang kerana setiap apa yang diorang sumbangkan dekat kita mampu untuk kita realisasikan apa perancangan-perancangan yang kita buat. Itu yang saya nampak. Dan bila kita sebut lagi, sebut balik pasal kurban yang Ustaz sebut sebentar tadi, malam ini juga kita nak mengingati ada satu segmen khas yang mana kita nak mengingati warga Palestin, saudara Islam kita kat sana. Kita kaitkan dengan kita punya situasi PKP sekarang, situasi lockdown sekarang. Kita berkorban dekat negara kita, duduk kat rumah, tapi kita masih dalam keadaan yang selamat. Tapi dia orang berkorban dekat sana, memperjuangkan diri sendiri, memperjuangkan agama kita. Dan itu yang kita nak capture. Ketengahkan malam ni. Inilah antara keistimewaan malam ni. Kalau nak tengok apa pengisian untuk topik tersebut, kena tengok malam ni. Kita tak boleh bagi tahu detail, tapi saya janjikan anda, insya-Allah. Topik ataupun segmen itu akan menjadi segmen yang agak menarik. Tak rugilah tengok malam. Tak rugi. Sangat tak rugi. Okey, kalau yang mula menonton pun, malam ni adalah malam yang special. Betul. Untuk kita menonton. Terima kasih juga pada wakil Afiat Group yang juga Ustaz Ideal dari Afiat Group kerana menaja dan juga sudi bekerjasama dengan Salamatullah. Ustaz, momentum untuk siaran ini sepanjang hari ataupun dalam tempoh siarannya itu, Ustaz sendiri menerajui secara utama bagi Salamatullah. Bagaimana mengekalkan momentum itu supaya setiap episod itu mempunyai perkongsian yang berbeza dan juga mempunyai perkongsian yang boleh memberi impak kepada penonton? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya yang paling penting sekali, setiap hari saya amalkan kat bawah. Yang bagi kesan saya kekuatan, kawan-kawan. Saya ada penerbit-penerbit yang sangat close, yang macam kawan-kawan. Dan juga saya ada host-host yang percaya dengan saya dan tak rasa segan silu untuk, kalau ada idea daripada saya, untuk kita build sama-sama. Yang tu adalah kekuatan saya. Dan saya suka di waktu sekarang, di kala waktu ini, saya suka beritahu dekat semua orang, kita tak boleh berjaya seorang-seorang. Nabi boleh berhijrah seorang-seorang. Power, siapa nak halang Nabi? Nabi ada malaikat. Tapi Nabi tetap bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhah.
Nabi Musa boleh ada tongkat belah laut, tapi Nabi Musa berjalan tetap bersama Nabi Harun. Nabi Musa tetap berjalan bersama Nabi Yusha' bin Nun. Untuk menunjukkan kata manusia dia tak boleh jalan seorang. Kalau nak buat seorang-seorang, nak tunjuk star seorang-seorang, yes, you can. But for a short while. But if you go with groups, with friends, with the numbers of people, a team, then you will go high. Betul. Sky is the limit. Ya. Saya teringat seorang ahli pujangga pernah berkata, Ustaz, dia manusia ketika pada akhir zaman ini mendahagakan ilmu yang boleh memberi makanan kepada jiwa mereka. Maka dalam perihal ini, perkongsian ilmu dalam Salamatullah itu adakah bertepatan dengan kedahagaan yang sedang dialami oleh manusia ketika ini untuk ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu-ilmu akhirat? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak boleh bercakap benda ni tanpa kita ada satu research ataupun satu kita kata survey. Yeah. Dan survey hari ini sangat berjaya bila mana kita dapat komen-komen secara live. Daripada dan macam abang sebut tadi, kita ada jutaan penonton. Yeah. So kita punya dalam bahasa universiti dia kata kita punya respondent akan betul, menunjukkan respondent. Berapa banyak capaian kita dan sejauh mana ia boleh pergi. Yes, keberkesanan itu. Dan keberkesanan yang kita nampak, alhamdulillah, walaupun mungkin tak 100%, tapi at least 90% dia mencapai apa yang kita nak. Okey, dan sudah pasti juga penghargaan juga diberikan kepada Seksyen Ehwal Semasa, ketua-ketua dan juga peneraju di Seksyen Ehwal Semasa, ketua pengarah penyiaran kita sendiri dalam malam ini. Ketua pengarah kita juga ada akan yang berbagi bertakbir dengan dia. Insya-Allah. Timbalan pengarah SES juga akan ada sekali untuk dekat sini. Bertakbir dan kita. Yang uniknya juga kita bertakbir secara maya dengan RTM-RTM seluruh negara. Okay. Alhamdulillah, maknanya meriahlah malam ini. Insya-Allah. Dalam keadaan normal bahagia. Okey, juga tidak terkecuali kepada tim-tim penerbitan yang melakukan tugas di belakang tabir itu. Betul. Untuk memastikan siaran berjalan dengan lancar, untuk memastikan perjalanan kuis berjalan dengan lancar, bahan-bahan yang akan disiarkan dan sebagainya. Yes. Mungkin ini peluang Syafiq memberi penghargaan kepada mereka. Itu, yes, betul. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kalau tak ada diorang semua ni, tim yang belakang kami ni, tak akan terrealisasilah apa yang kita rancangkan. Ya. Contoh dari tim, saya sebut secara general lah, semua tim lah sebab takut terlepas pandang. Semua membantu. Ya. Antara keunikan yang kita boleh sebut tadi, iaitu AR. Kita letak Kaabah, macam semalam penerbit Razliza, dia buat satu Bukit Jamrah. Ya. Benda yang Jabal di luar. Rahmah. Ya, betul. Jumrat untuk lontak Jamrah. Lontak, kita lontak betul-betul. Itu antara keunikan dia. Kalau tak ada tim yang macam ni, tim yang kuat macam ni, kita tak mampu untuk realisasikan apa yang kita rancang, apa idea-idea kita fikirkan. Okey, insyaAllah. Ustaz, secara ringkasnya, apakah harapan Ustaz dan juga untuk mengajak penonton menyaksikan malam ini dan juga episod-episod yang berbaki? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, saya harapan saya ialah hanya berbaki lagi 3 episod. Petang ini pukul 6 sampai 7, malam ini 9 sampai 11. Dan esok insyaAllah 9 sampai 10. Apa yang saya harapkan ialah tolong hadir bersama kami kerana kami cuba untuk bawa sesuatu yang dalam bentuk norma baharu kepada semua berada di luar sana untuk sama-sama bertakbir, menghayati ilmu dan belajar ilmu haji dan umrah dalam suasana norma baharu. Jadi anda bantu kami untuk bantu anda. Okay. InsyaAllah. Malam ini luar biasa bersama dengan kami. InsyaAllah. Jangan lupa saksikan bersama dengan kami malam ini. Okey, insyaAllah sama-sama kita imarahkan dan juga sama-sama kita memeriahkan rancangan pada malam ini. Bertakbir bersama pada malam ini. Terima kasih Ustaz. Rancangan esok. Okey, untuk esok juga. Terima kasih Syafiq, insyaAllah kerana bersama dengan kami.